di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada tiga perkara yang saya kongsikan. Yang pertama adalah Al-Quran adalah penenang bagi jiwa kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Yang bermaksud kami telah turunkan Al-Quran kepada kamu sebagai syifa, iaitu sebagai penawar, wa rahmah, dan sebagai rahmat kepada sekalian orang yang beriman. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran adalah manual ataupun guide dalam hidup kita. Bayangkan kalau Al-Quran tak wujud langsung, kita tak tahu kenapa sebab kita hidup. Kenapa kita jadi terjadi di muka bumi Allah ini? Kita tak akan tahu, kawan-kawan sekalian, kalaulah tidak ada Al-Quran. Masya Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah kawan kita, penyelamat kita pada hari yang tidak ada kawan, tidak ada BFF, tidak ada sesiapa yang boleh selamatkan kita. Semua orang akan lari daripada kita kecuali Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran, iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, "Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', sebagai penyelamat, sebagai penolong kita pada hari kiamat ini, insya-Allah. Seterusnya, tentang perkara yang kedua, iaitu bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Masya-Allah, sebagaimana dalam suatu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laysa fi jawfihi Al-Quran kal baitil kharab." Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam jiwanya, tidak ada di dalam dadanya Al-Quran, dia seperti satu rumah yang roboh, yang runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah tentu kita tak nak jadi rumah yang roboh. Hati kita ni jadi rumah yang kosong, yang haunted. Kita tak nak jadi macam itu. Jadi sebab itulah kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai suatu pegangan kita setiap hari kita baca. At least lah kalau kita paling busy, paling sibuk pun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling busy dalam dunia. Kalau kita rasa kita lebih busy daripada Nabi, itu bukan suatu alasan yang terbaik. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran setiap hari, para sahabat Nabi, para leaders dalam Islam semua baca Al-Quran. Walhal mereka adalah orang yang paling sibuk. Jadi itu bukan suatu alasan untuk kita tak baca Al-Quran. Kita at least lah pagi dan petang. Sekejap sebelum kita buka handphone pagi-pagi kan, kita sebelum flicker dekat Facebook tu kan, flick tangan dulu dekat Quran. Dia sebelah-sebelah je kan button dia. Ha, jadi nak tak nak sahaja. Dia sampai kita rasa kalau tak baca Quran, something missing in our life. Macam ada benda yang tak kena. Macam kalau kita, maaf kata, tak buang air besar pagi-pagi. Kalau kita tak buang air besar pagi-pagi, rasa apa? Rasa something wrong kan dengan badan kita. Kalau kita tak jumpa mak kita, contoh, tak salam pagi-pagi sebelum keluar rumah, kita rasa lain. Macam gitulah kalau kita tak baca Al-Quran, sebelum kita keluar rumah everyday, kita rasa something wrong somewhere with us. Sampai gitu sekali, dia tanamkan semangat, everyday cuba baca, walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat, contoh awak kata, dah baca Al-Quran dalam solat. Dah baca Al-Quran, kita dah baca apa? Surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dalam solat, memang semua orang kena baca. Tapi kalau boleh, di luar solat juga kita baca juga Al-Quran. Ambillah satu surah favourite awak, everyday bacalah setiap hari. At least tanamkanlah semangat untuk membaca Al-Quran. Mulakan bila lagi kalau bukan pada